Saya Melania Rista Asa dari kelas 12 TKJA mengucapkan terima kasih kepada PT Palapa Timur Telematika atas materinya yang telah diberikan pada pagi hari tadi sampai siang. Saya siswa dari SMK Negeri 2 Manokwari mengucapkan terima kasih dari Palapa Ring Timur sudah membuka dan membagikan materi kepada kami SMK Negeri 2 Manokwari. Terima kasih. Kami dari SMK Negeri 2 Manokwari, khususnya jurusan Teknik Komputer dan Informatika, mengucapkan ucapan banyak terima kasih kepada Palapa Timur Telematika atas perkenaannya membuat pelatihan buat siswa-siswi kami. Terima kasih banyak. Saya dengan Devalino Kusindra Kristianto, Area Manager Manokwari. Dengan ini saya berharap setelah selesai acara sharing session ini, diharapkan anak-anak di SMK 2 Manokwari ini bisa lebih paham dan mengerti mengenai apa itu fiber optik, bagaimana kegunaannya, bagaimana cara kerjanya, dan diharapkan ya jadi generasi penerus PTT selanjutnya. Nama saya Agus Pancenyo Musi. Saya berasal dari Universitas Papua Teknik Informatika. Di sini saya mengikuti sharing session PT Palapa Timur Telematika. Saya tertarik bahwa sebelum kita mengetahui bagaimana pemasangan kabel optik dan lain-lain, kita sangat mengeluh tentang jaringan yang sering kita dapati di Papua. Misalnya karena sangat susah jaringan, kita sering mengeluh. Tetapi dengan mengikuti sharing pengenalan fiber optik ini, kita begitu mengetahui bahwa yang memasang kabel optik juga tidak dengan gampang-gampang saja, tetapi dengan susah payah. Nama saya Novalin Koru, saya kuliah di Universitas Papua, jurusan S1 Teknik Informatika. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada PT Palapa Ring Timur telah memberikan kami pengenalan tentang fiber optik di kampus, khususnya di kampus Universitas Papua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martin Mister Ogjande, program studi D3 Teknik Komputer angkatan 2020. Sore hari ini kami baru selesai ikut sharing socialization fiber optik, dan yang kami pelajari yaitu tentang pengenalan fiber optik,
dan praktikumnya. Nama saya Doni Antonio Jirimia Kadam dari D3 Teknik Komputer. Yang saya dapat di acara sharing kali ini banyak sekali hal-hal yang kita anak muda belum tahu. Di contohnya di daerah Manokwari saja banyak hal yang anak-anak muda belum tahu. Jadi sama saja dengan daerah-daerah lain yang lebih terpelosok lagi, banyak anak muda yang belum tahu. Jadi acara-acara begini sangat membantu sekali bagi anak-anak muda yang lebih terpelosok lagi di dalam. Belum tahu tentang teknologi atau tentang kabel optik yang tadi dijelaskan di acara. Terima kasih kepada PT Palapa Timur Telekomunikasi karena sudah membuat acara ini, karena ini sangat mendedikasi banyak anak-anak muda di sekitaran kita.